Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita coba update ya. Kalau teman-teman lihat kemarin video saya sebelumnya tentang kultur kutir sistem tumpang sari. Nah, ini saya coba update perkembangannya di hari sekitar hari ke-7 atau 8 ya teman-teman. Ini tuh kelihatan, masih kelihatan lelenya, masih kelihatan paknya, masih sama ya. Ini kutirnya juga tuh masih banyak teman-teman. Ini sudah saya ambil setiap hari tapi masih terus ada, karena lelenya sendiri masih ada, lelenya sendiri masih saya kasih pakan dan airnya saya tetap kasih probiotik teman-teman. Nah, ada teman-teman yang tanya apakah harus dikasih probiotik. Saya sarankan kasih, kalaupun tidak dikasih okelah, cuman teman-teman harus rajin kasih pakannya, jangan telat ya, paling tidak 2 kali sehari, pagi dan sore si lele itu harus makan, karena kotorannya yang akan jadi sumber makanan buat si kutu airnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, kalaupun ini kelihatan belum padat sekali karena habis hujan. Biasanya kalau habis hujan si kutirnya pada turun ke bawah. Nah, terus juga masih rutin saya ambil tiap hari untuk pakan ikan. Nah, ini sekali lagi semacam project ya teman-teman, prototype. Makanya saya bikin di bok kulkas bekas ya. Nah, kalau medianya kecil tentu saja hasilnya ya seadanya aja. Kalau teman-teman mau hasil yang maksimal, medianya juga harus besar. Nanti si kutir akan menyesuaikan hasilnya. Tapi kalau yang saya butuhkan, karena ikan saya tidak terlalu banyak, saya butuh kontinuitasnya teman-teman. Artinya apa? Ketika kita butuh tiap hari, si kutir itu ada terus teman-teman ya. Kita bisa lihat ini, kutirnya ada terus, asal teman-teman jangan dihabiskan ketika panennya, nanti dia akan jadi starter lagi untuk keberlanjutan. Oke teman-teman. Oh ya, ada yang tanya, ini kainnya kain apa bang namanya? Saya sendiri lupa kain apa, cuman seperti kain yang dipakai untuk jilbab. Itu aja, asal kutu airnya tidak tembus keluar, nah itu bisa dipakai. Boleh pakai kain apa aja ya teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu aja updatean saya. Nah, nanti akan saya update lagi gimana keberlanjutannya, apakah masih ada terus atau semakin menyusut si kutu airnya. Karena tujuan saya di project ini yaitu kutu airnya terus ada tanpa pergantian air yang secara masif. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.